Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Almas Kali ini saya mau membuatkan tutorial cara membuat mal hoodie atau kupluk untuk jaket ya. Sebenarnya ini model hodinya ini nggak sampai ke space rating ini ke depan ya. Jadi saya mau buatnya hodi yang standar dulu ya. Nanti kita kalau mau buat model yang persis seperti di gambar ini nanti kita ubah kita kita bikin lagi ya tapi untuk lebih ininya kita harus mempunyai yang standarnya dulu ya yang dasarnya oke langsung saya buatkan tutorial membuat mal hoodie ya ya pertama kita siku dulu biasa di sini ya. Nah, ini lah biar, biar kelihatan ya. Di sini kita siku dulu. Kita lebihin ke sini 1 cm ya. Nah, ini. ini bagian atas, ini nanti kita buat bagian bawah ya. Ketinggian hodinya nya ini saya buat 40 cm bisa di 41 42 tapi kalau 41 42 terlalu tinggi menurut saya saya buatkan 41 sudah terus di sini ini kita anggap bagian depan nanti ini belakang ya karena hodinya modelnya double ya jadi nanti bagian luarnya sama sama dalaman ya bikin satu aja modelnya ini kita lebihin satu senti buat kampuhnya nanti jahitan nah saya buat hoodie ini dengan nanti lingkar leher buat tingkat lehernya 52 jadi 52 kita bagi dua ya karena lingkar leher nih ya lingkar leher lingkar lehernya 52 jadi kita bagi dua jadi 26 jadi kita ukur dulu di sini ini lebar ke sana ya 26 26 ini juga 26 untuk lebih mudahnya kita kita garis ini dulu pertemukan lurus sebenarnya itu nanti kalau saya buat hodi bagian atas ini nanti kita kita keluarin ya kita keluarin satu setengah senti dan ini pun nanti kita masuk ya. di sini kita masuk karena nanti kalau ini sudah kita naikin dan kita bikin lengkungan di sini nanti akan lebih ke sini lebih masuk oke jadi saya masuknya ke sini dibuat 9 cm enggak dibagi empat di sini ya masuk dari garis ini 9 Di sini saya masuk 9 cm dan dari sini ke sini saya masuk. Saya naik ke sini itu 5 cm. Di sini sebenarnya ada juga yang bisa naiknya sampai ke sini 7 cm. 4 atau 6 5. Nah. Saya ambil yang naiknya ini ke sini itu 5 cm ya di sini kalau kalau di sini terlalu ke atas naik ke atas nanti pas hodinya kita pakai hodi dipakai itu bagian belakang badan bisa keangkat ketarik ya makanya di sini sebenarnya enggak nggak kalau saya bikinnya segini menurut saya segini hodinya masih aman nggak nggak keangkat kalau dipakai hodinya ya langsung aja ya. Terus kalau di sini, di sini sebenarnya nggak harus kita buat gini. Nggak harus pakai pakai penggaris, penggaris pola ya. Misalkan begini. Ini nggak harus pakai pakai penggaris ini atau yang mana ya. Di sini kita kita pertemukan aja ke sini ya. Nah tuh. Tuh. Jadi di sini nggak nggak harus pakai penggaris. Kalau mau pakai penggaris, pakai aja pakai penggaris. Kalau saya nggak, terus mengapa saya masuknya ke sini sembilan senti? Sembilan senti menurut saya dibuat ini. Ini kan ke sini dua senti. Jadi nantinya posisi ini ini pas di sini. Nah, pas di sini. Biar nanti, nah, makanya di sininya saya ambil 9 cm. Sebenarnya buat ini persis ya mirip-mirip kayak kita bikin apa pola kerah sebenarnya ini ya. Oke, udah tahu lah ya, pokoknya ini saya posisikan ini 9 cm biar nanti pas di sini. Nah, itu Nah, setelah itu kita ukur ulang ke sini ya. Kita ukur ulang ke sini karena lingkar lehernya 52 jadi harus ada 26 nah kita ukur ke posisi dari angka 26 ya 26 berarti di sini ya nah di sini udah itu keluar sekitar 1,5 cm <tuh> di sini keluar 1,5 setengah tetapi bagian sini kita apa di sini kita masuk satu setengah, tapi bagian sini kita keluarin satu setengah. Nah, kalau sudah ini kita kita garis lurus lagi. Jadi garis yang kepake nanti garis yang warna ini ya. Nah, ini kita keluarin lagi di sini satu setengah. untuk bagian sini kita bentuk juga kita nggak harus pakai pola jadi kita bentuk aja di sini nah. tuh ya kita bentuk di sini nah kira-kira bentuknya kayak gini nanti ya bentuk hodinya nantinya kayak gini dan nanti ini, ini modelnya belak di bagian sini sambungan ya ini kalau kita perhatikan di sini sambungan nanti di sini ada logo jadi sambungan nanti bikin 8 cm nah langsung kita apa kita kita potong dulu ini nanti kita lebihin di sini satu senti ya kita potong dulu yang ini ya nanti kalau sudah kalau sudah kita motong ini tinggal kita ngebentuk ini yang mau kita potong 4 cm biar nanti lebarnya di sini 8 cm ya lebarnya sambungan ini bersih dijahit 8 cm nah ini saya langsung potong aja di sini ya. Ini kita atur-atur lagi, ya. Kita atur-atur lagi di sini, sama kita potong lebihin satu senti, ya. jadi hodinya pola hodinya ini ya pola jadinya ini di sini nah, di nah, sini sebenarnya kalau kita buat hodinya bagian sini agak lengkung banget masih lengkungnya agak siku lebih lebih bagus dari sini nah, pas kita it pakai hodinya nanti di sini jadi kayak itu mapan banget ya maksudnya pas banget kepala plek gitu loh mapan nah jadi yang dipakai yang ini aja nih kalau segini kalau di sini ini terlalu langsam ya terlalu ke bawah dipakainya nanti enggak nggak mapan di kepala ya ini gini nah untuk kita motong ini kan ini yang ini buat kita simpan buat pola apa dasar kalau mau kita memecah pola kayak itu langsung aja kita kita duplikat lagi yang ini ya. kita duplikat nanti kita pecah yang kita pecah yang duplikatan ini ya sekarang kita duplikat yang ini ya kita duplikat nah, kita duplikat ini nah Dan ini kita lepas yang ini kita simpan ini duplikatannya karena ini nanti kita mau motong di sini buat sambungan hodinya ya buat sambungan ini ya langsung kita 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 potong nah, di sini mau 8 cm karena di sini udah ada ada di sini satu cm kampuh ya kampuh satu cm di sini udah dilebihin tadi jadi kita motongnya ke sini 5 cm ya nah, 5 cm apa 5 cm dari sini garis ini 5 5 pokoknya kita bikin sejajar ya 5 cm di sini kita garis dulu di sini nah ini 5 5 Nah, kalau sudah kita bentuk sini aja, kita Nah, titik-titik ini yang 5 cm kita pertemukan ya. Kita pertemukan di sini 5 cm. Nah, garis-garis ini. Nah, sebenarnya kalau modelnya yang mau Standarnya ini, ini udah tinggal kita potong aja. Ini ya. jadi, ini tinggal kita potong aja. Dan sekarang, karena saya mau modelnya ini biar sesuai sama ini, ya. Ini sebenarnya posisinya dia nggak sampai sini, ya jadi ada jedanya dari sini ke sini itu dari resleting ke sini 3 cm nanti posisinya gini hodinya itu ya nah gini nanti posisi model hodinya jadi kayak gini di sini sambungan ya jadi resleting di sini ini leher nah ini nanti kerah ya kerahnya di sini nah ini seratik. jadi nanti di sini ada mata ayam ini nanti posisi yang ini kita mati ini sini ya langsung saya buatkan yang modelnya seperti ini jadi karena ini kita ambil kita ambil dari sini 3 cm ya buat biar sesuai sama yang di digambar karena ini udah ada kampung 4 cm kita masuk sana 4 cm sini dan di sini nanti posisinya yang penting ini ini segini yang diambil di sini aja oke ini 4 cm nah ambil sebelah sini ke sini karena di sini masih ada jeda gini 3 cm terus ini ada ke sini jadi posisi yang di sini itu 5 cm kita ambilnya antara 5 sampai 6 cm. Nyoba saya ambil 5 cm di sini ya. Di sini juga saya ambil 5 cm. Nah, ini naiknya ini kisaran 5 cm juga di sini. Ya, ini buat bentuknya nanti yang kayak L. Jadi sini saya bikin garis 5 cm ini sudah kita masukin ke sini 4 cm nah kalau ini segini di sini masih ada jeda ada buat belok ya nah kalau misalkan di sininya bentuknya bentuknya enggak bagus terus kurang masuk kita masukin nanti kita di bagian belakang sini kita nambah ke sana sesuai dengan yang di sini kita nambah berapa senti jadi kalau di sini misalkan kita nambahnya Ini kan 5 ya. Misalkan kita nambahnya ke sini 6. 6 6 apa? Karena kalau kalau 5 cm bentuk di sini masih kurang bagus. Kita ambil 6 cm misalkan gini. Nah. Cukup sampai di sini ya. Nah, di sini baru kita bentuk. bentuk aja di sini dikit aja tuh ini biar mempermanis aja ya nah karena ini di sini kita ambil 6 nah sedangkan kalau posisi ini kita ambil 6 ini hodi ini di sini kecil banget makanya kita lebihin juga ke sini 6 tapi posisi di sini tetap segini ya langsung aja ya kita nambahin 6 di sini posisinya ya. Kalau 6-nya di sini. Nah, sesuaikan aja misalkan ini dari sini kan ini ke sini 28 cm sini. Nah, berarti nanti de dari sini pun sama, 28 cm di sini. Nah, sekarang kita ya yang penting di sini di sini itu tetap segini. Jangan sampai robah ya. Nah ini kita pertemukan sini. Ini di sini nggak apa, apa ada ada ini tetapi ini kan sebenarnya apa nantinya gini ini bukan ke sana tapi ke sini karena bentuknya ngebentuk dari sini ya nah penting ini sesuai dengan ukuran ini ke sini sini kalau kita ukur dari sini ke sini di sini 28 nah tuh ya bentuknya jadinya kayak gini ya tuh. kita rubah di sini nah dari sini ke sini aja nih nah jadi <tuh> <tuh> untuk bentuk hodi atau model hodi ini nantinya posisinya kayak gini pakai yang merah ya ini yang gak pakai yang merah nanti bentuk kodinya setelah kita rubah dengan model yang sesuai dengan di foto di gambar itu kayak gini jadi biar nanti walaupun ini kesini dimasukin 6 cm tetap nanti di sini hodinya besar nah, kita potong kita potong sesuai ini karena ini hasil duplikat tadi Nah, kita potong yang sudah sini dulu sesuai. Sesuai ini pola ini ya. Nah, ini juga sama. Kita potong sesuai garis ini karena kita ukurannya sudah lebihin buat buat kampuh. Nah. Ya. Jadi hodinya nanti model gini. Nah, ini tetap di sini besar. Yang yang diperkecil, yang diambil ini karena ini enggak sampai resetting. Kita di sini potong. Kalau yang ini kita lebihin buat kampungnya. Ya, nah, ini kita lebihin. Nah, nanti gini modelnya. nanti model hodinya kayak gini ya Nah sekarang berarti sambungan ini pun kita arah ke sini lagi kita mundur ya sambungan ini untuk sambungan model hodi standar ya yang yang model ini tapi model hodi ini sambungannya karena dia ini masuk lagi ke belakang sana jadi ini pun masuk lagi ke sini ya kita masukin lagi di sini. Apa? Kita keluarin ya. Ini kan 5 cm ya. Ini juga 5 cm dari sini ke sini, 5 cm. 5 cm. Terus kita bikin yang sejajar ya dengan ini. 5 cm. Terus sampai ke bagian bawah. 5 5 di sini. Nah sekarang kita pertemukan lagi ini, ya ini jadinya sambungan ini kita kita itu keluarin ya. Nah, jadinya hodinya bentuknya nanti yang dipotong kayak gini, kalau dipotong. sekarang kita langsung kita potong aja tapi ini sambungan ini itu kampuhnya yang kita lebihin yang sebelah sini langsung kita lebihin nanti kita motong ini langsung 10 cm ya Karena nanti jadinya itu 8 cm kita lebihin di sini 1 cm buat kampuh jahitan ya. Ini Hodi buat yang itu. Untuk sambungannya kita ukur aja. Potong sambungan ini harus berapa senti misalkan ya sambungannya. Nanti untuk lebih detailnya atau lebih lihat hasilnya nanti ini saya mau saya jahit pas kalau saya lagi bikin jaket itu ya di sini 55 56 lah ya jadi kita motong sambungan ini dengan 56 cm nah coba ini ada 56 enggak ini ada langsung aja kita bikin sambungannya pakai ini aja ya biar lebih jelas jadi biar lebih jelas lagi kita lebih ini aja ini kan 8 cm mau kita lebarnya sambungan itu ya jadi di sini kita lebih buat lampu dulu di sini 1 cm 1 cm nah lebarnya itu 8 cm ya 8 cm di sini ya. 8 8 kita garis sini ya. kita ukur panjangnya 56 nah 56 di sini ya. ini 56 di sini di sini juga sama kita lebihin satu senti buat kampu jadi bersihnya nanti di sini 8 senti setelah disambung oke langsung kita potong ya. Jadi, jadi ini kita sudah bikin dua hoodie. <klihat> hoodie ini hoodie standar, ya hoodie standar. Ini kita simpan buat nanti. Yang ini pola hoodie yang sudah kita kita sesuaikan dengan modelnya, ya. Jadi nanti kita nyambungnya gini, sambung aja sini, ya sambung. Nah, nanti kita sambung di sini, ya di sini nanti kalau sudah jadi disambung kayak gini dan di sini pasti nanti kalau pas kita pakai karena di sini lebih kayak gini ya dipakainya mapan banget di kepala Oke, sekian tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dipahami dan buat sahabat yang mau bikin brand, mau bikin brand sendiri, produksi baju baju anak baju dewasa jaket segala macam ya silakan hubungi saya saya bisa bantu dan karena mana ada yang apa nanya apa bisa saya mau buatkan sendiri tapi mau apa itu produksi di sini saya sudah apa jawab ya bisa silahkan ya hubungi di nomor WA saya di deskripsi atau nomor HP saya di 087 ini ya nomor HP saya di 087 878 ya ini nomor HP saya silakan kalau mau bikin brand sendiri saya siap bantu dari nol ya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya